Tuhan, panjang sabarnya Tuhan bagi kita. Kita akan segera menerima firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, dan selebihnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. adalah kehidupan yang senantiasa berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan baik dalam perkataan dan perbuatan teramat lebih di tengah ibadah dan pelayanan kami kepada Tuhan di hari terakhir ini supaya semakin segala sesuatu yang kami kerjakan betul-betul menyenangkan hati Tuhan menjadi membawa kabar pendamaian dimanapun kami ada dalam segala situasi kondisi apapun yang kami hadapi di hari-hari terakhir ini namun satu hal yang kami syukuri, kami boleh masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih dan kemurahanMu Tuhan. Berada di tengah ibadah dan pelayanan selanjutnya, menikmati firman yang dibukakan bagi kami, itulah yang akan menuntun perjalanan rohani kami sampai kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih terpujilah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan biar dan selanjutnya biarlah kami boleh menikmati pembukaan firman Allah yang sebentar akan kami terima untuk hal itu pakai hambamu di tengah pemberitaan firmanmu taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu sehingga hambamu betul-betul menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci malam ini. Selanjutnya Tuhan yang mengurapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu, penuhi hati hambamu dengan hikmat pengertian roh hikmat dan wahyu, diperlengkapi dengan harta yang indah, olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu, bertutur kata didorong oleh kuat kuasa roh kudusmu, bukan didorong oleh daging emosi daging dan setan-setan, sehingga nyata kuasa firman firman Allah dalam setiap kehidupan kami, menjangkau setiap kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, melawat kehidupan kami, dan berkuasa untuk memulihkan hidup ibadah pelayan di rumah tangga. Menyatakan yang tidak ada menjadi ada yang mati dihidupkan kembali, bahkan oleh kuasa firman yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali. Dan kami saat ini rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Allah dalam kasih Allah yang sempurna, sehingga kami Tuhan pulang dalam keadaan firman yang sudah mengisi kehidupan kami untuk sehingga kami semua Tuhan semakin hari dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah di setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan bagi kami sekaliannya terpujilah Tuhan terpujilah Engkau dan oleh kuasa firman Allah kami juga tabisan kami juga Tuhan senantiasa terarah hanya kepada tertuju hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala Raja yang memeliharakan kehidupan kami hingga sampai pada saat ini Tuhan pekerjaan iblis setan yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan bahkan yang mencoba merampas benih firman itu dari hati pikiran kami lewat tipu daya daripada pekerjaan iblis setan itulah roh jahar najis nyanyian berbalas-balasan roh kerasati sombong angku roh penolokan roh pemberontakan roh antikris roh kemunafikan roh pengacau keonaran roh itu semua kami patahkan dalam nama Yesus segala iblis setan kami perintahkan engkau pergi keluar dari tempat ini dari hidup kami hati kami masing-masing darah Yesus memberi kelepasan atas kehidupan kami dan malaikat surgawi engkau perintahkan berjaga-jaga mengawali kami menghalus segala pekerjaan iblis setan dan selanjutnya hadirlah engkau Tuhan di tengah ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci sebagai imam besar untuk melayani berdoa dan untuk memperdamaikan dosa kami sebagaimana engkau mengurapi hambamu Tuhan kiranya mengurapi yang bertugas malam ini, baik yang membaca firman Tuhan, Amen. yang bertugas untuk infokus live streaming, pengetikan khotbah. Semuanya engkau urapi, Amen. bahkan alat-alat musik, alat-alat yang dipergunakan sound system, bahkan juga Tuhan alat-alat laptop, elektor, laptop, bahkan juga komputer, semuanya, serta komponen perangkatnya diberkati diurapi Amen. sesudah diperciki oleh darah salib. Demikian juga sinyal di udara diberkati diurapi sesudah dipercik oleh darah salih Sidang jemaat Tuhan di Bandung, di Malaysia juga diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Serta umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk digembalakan oleh GBTB Tani Serang dan Cilegon Banten Indonesia di lewat live streaming video internet itu Facebook baik di dalam negeri di tanah air Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri di mancanegara di tiap-tiap tiap negara dimanapun berada supaya selanjutnya nanti ada suatu persekutuan yang baik di antara kami terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa Haleluya Amin silahkan duduk Puji Tuhan, segala puji, segala hormat, hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Saya tidak lupa menyapa sidang jemaat Tuhan yang ada di Bandung di Malaysia, bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Betania Serang dan Cilegon. Banten, Indonesia, baik lewat live streaming, video internet itu Facebook baik yang di dalam negeri di tanah air dari Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri di mancanegara di tiap-tiap negara dimanapun saudara saudariku yang terkasih berada selanjutnya mari kita mohon kemurahan Tuhan supaya firman yang dibukakan itu betul-betul meneguhkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi sehingga kita pulang dalam keadaan berisi untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkataan dan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Demikianlah kita segera sambut studi Rut, studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Rut pasal yang keempat ayat saat kita kembali untuk membaca Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Rut menjadi istri Boas. Ya. Yeah. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini, maka datanglah ia lalu duduk. Terus. Kemudian dipilihnyalah lah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, Duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi, pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut: Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya." Beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku lalu berkatalah ia aku akan menebusnya tetapi kata Boas pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya lalu berkatalah penebus itu jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus sebab aku tidak dapat menebusnya. Puji Tuhan. Jadi singkat kata, boaslah yang menjadi penebus yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Boaslah yang menjadi penebus yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan atau disebut juga dengan penebus sejati, sebab penebusan atas tanah milik pusaka Elimelek pada akhirnya jatuh ke tangan Boas. Pada akhirnya jatuh ke tangan Boas, kemudian saudara, di dalam hal penebusan atas tanah milik Elimelek itu, Boas juga turut memperoleh Rut, menantu Naomi yang sudah menjadi janda itu, saudaraku, turut memperoleh Rut menant perempuan Moab dan menantu Naomi yang sudah menjadi janda itu. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Rut turut ditebus? Mengapa Rut turut ditebus? Jawabannya kita bisa jawaban yang konkret konkret bisa kita temukan pada ayat yang kelima silahkan. Tetapi kata Boas, ya. Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, ya. engkau memperoleh root juga, ya. perempuan Moab, ya. istri orang yang telah mati itu. Terus, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. puji Tuhan, root juga turut ditebus. Ternyata, untuk menegakkan nama Mahlon di atas tanah milik pusakanya. Mahlon ini sudah mati ketika Naomi masih berada di Moab puji Tuhan sebelum kembali ke Betlehem Eperata. Puji Tuhan. Jadi Mahlon adalah suami Rut, dia adalah anak sulung yang dilahirkan oleh Naomi bagi Elimelek suaminya yang juga sudah mati di Moab, Saudaraku. Amin ya. Amen. Jadi Saudara Rut juga turut ditebus. Tujuannya adalah untuk menegakkan nama Mahlon. Suaminya yang sudah mati itu di Moab di atas tanah milik pusakanya sendiri, Mahlon adalah suami Rut. Dia adalah anak sulung yang dilahirkan oleh Naomi bagi Elimelek. Saudara, ya? berarti penebusan yang dikerjakan oleh Boas. Silsilah Mahlon tidak terputus. Dengan penebusan yang dikerjakan oleh Boas, maka silsilah Mahlon tidak akan terputus. Dengan demikian janji Firman Allah tergenapi, yakni satu kehidupan yang hina dina papa serta kehidupan yang masih ditandai dengan kelemahan-kelemahan mendapat kesempatan untuk memperoleh tanah air surgawi sebagai milik pusakanya untuk selama lamanya, saudaraku ya. Amen. Puji nama Tuhan kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Itulah Yesus Kristus, Anak Allah. Ia diserahkan, bahkan rela menyerahkan dirinya untuk mengerjakan penebusan dan pendamaian terhadap dosa dunia di atas kayu salib dengan segala kerelaan. Itu sebabnya empat kali Yesus menceritakan perihal penderitaan yang harus ia tanggung dari ahli ahli atau tukang-tukang bangunan itulah tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Ya, amin syukurku. Puji Tuhan dengan kerelaan kita juga harus dengan kerelaan di dalam hal memikul tanggung jawab kita di hadapan Tuhan di tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini bagi kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Rut pasal 4 ayat yang ke-10. Silakan. Juga Rut perempuan Moab itu, ya. istri Mahlon aku ya. peroleh menjadi istriku. Puji Tuhan, Rut perempuan Moab, istri Mahlon yang sudah mati itu diperoleh menjadi istri. Ya, diperoleh turut diperoleh Boas dan akhirnya dijadikan sebagai istrinya dengan satu tujuan yang suci dan mulia adalah terus untuk menegakkan ya, nama orang yang telah mati itu menegakkan nama Elimelek suami Naomi yang sudah mati di atas milik pusatnya dan ]nya. menegakkan nama Malon anak sulung daripada Naomi yang sudah yang juga sudah mati di Moab saudaraku untuk menegakkan nama Elimelek dan Malon yang sudah mati yang sama-sama mati di tempat perantauan di Moab. Amin saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ayat ini semakin mempertegas mempertegas sebab Boas harus menebus tanah Elimelek sekaligus mengambil Ruth menjadi istrinya untuk menegakkan nama Mahlon di atas tanah milik pusaka mereka. Amin saudaraku. Pendeknya saudara, silsilah mahlon tidak terputus dari dari tanah milik pusakanya. Demikian juga dengan penebusan yang telah dikerjakan oleh buah rohani, yakni Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mendapat bagian dari tanah air surgawi sebagai milik pusaka kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam hal ini, saudara, Boas rohani yakni Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi nubuatan dari firman para nabi atau menggenapi hukum Taurat sebagaimana dengan yang tertulis dalam ulangan pasal 25 ayat 5 sampai dengan ayat 6 baca sebagaimana dengan yang tertulis di dalam ulangan pasal 25 ayat yang ke-lima sampai dengan ayat yang keenam silahkan demikian firman Tuhan ya tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati ya apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki terus maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan ya. keluarganya janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang yang dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Terus saudara suaminya ya. haruslah menghampiri dia. Saudara orang yang mati itu atau kerabat terdekat dari orang yang mati itu terus haruslah menghampiri dia. Haruslah menghampiri istrinya. Terus dan mengambil dia menjadi ya. istrinya. Dan mengambil haruslah mengambil perempuan itu menjadi istrinya terus dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar puji nama Tuhan jadi singkat kata saudaraku peraturan-peraturan yang berlaku di Israel apabila seseorang mati tanpa meninggalkan anak laki-laki saudara maka salah seorang saudara atau kerabat yang terdekat dari orang mati itu harus melakukan suatu kewajiban yaitu perkawinan ipar harus melakukan suatu kewajiban, yakni perkawinan ipar. Kiranya dapat dipahami dengan baik, kemudian saudaraku, anak sulung, ya boleh terus ayat yang keenam. Maka, anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu ya. haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati. Itu terus supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian, surah peraturan berikutnya adalah anak sulung. Apabila anak sulung atau anak laki-laki dilahirkan oleh perempuan itu. Maka, anak itu harus dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati. Itu tujuannya adalah supaya silsilah orang yang mati itu, atau nama orang yang mati itu, tidak terputus atau tidak terhapus dari antara orang Israel. Suruhku, puji Tuhan! Tidak terputus, tidak terhapus dari antara orang Israel. Puji nama Tuhan! Demikian juga dengan silsilah mahlon. Puji Tuhan. Demikian juga dengan silsilah mahlon. Kita kembali untuk membaca Rut pasal yang keempat, ayat yang keenam. Puji Tuhan. Demikian firman. Jadi saudara, kita bersyukur karena kita mempunyai kerabat yang terdekat. Itulah pribadi Yesus Kristus sebagai buah rohani dia saudara dalam kesusahan, dia saudara dia mengerti kita dalam segala perkara, dalam segala kesulitan kita, menandakan bahwa dia adalah sahabat dan saudara kita dalam segala sesuatu. Amin suruhku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Rut pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Terus. Lalu berkatalah penebus itu. Lalu berkatalah penebus pertama. Terus. Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya. Ya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Terus. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Terus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya. Di sini kita melihat penebus pertama tidak siap untuk menebus tanah Elimelek serta perempuan serta Rut perempuan Moab itu, Saudaraku. Penebus pertama tidak siap untuk menebus tanah Elimelek serta Rut perempuan Moab itu. Puji Tuhan, adapun yang menjadi alasan dari penebus pertama ialah ia tidak mau merusakkan milik pusakanya sendiri. Ia tidak siap untuk menebus tanah milik pusaka Elimelek dan juga Rut perempuan Moab itu, karena dia tidak mau merusakkan milik pusakanya sendiri. Puji Tuhan, dalam hal ini penebus pertama tidak dapat dipersalahkan, karena dia betul-betul menghargai tanah warisan yang selanjutnya menjadi milik pusakanya untuk selama-lamanya. Suriku, puji Tuhan! Amin. Suriku, puji Tuhan! Kita bandingkan dengan hukum yang berlaku, kita kembali untuk membaca ulangan pasal 25 tadi. Ulangan pasal 25 tadi. Ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, terus, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang iya. menghadap para tua-tua, terus, serta berkata, Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, iya. terus, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Puji Tuhan. Serah. Jika saudara atau kerabat terdekat dari orang yang mati itu menolak untuk melakukan kewajiban perkawinan ipar, maka di sini kita melihat istri dari orang yang mati itu harus pergi ke pintu gerbang untuk menghadap dan memberitahukan kepada para tua-tua di kota itu. Puji Tuhan. Amin, seruku. Ayat delapan sampai dengan ayat sembilan Kemudian para tua-tua kotanya ya. Haruslah memanggil orang itu Terus. Dan berbicara dengan dia Iya jika ia tetap berpenderian dengan mengatakan, ya. aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, Terus. maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya Terus. di hadapan para tua-tua, ya. menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, Terus. meludahi mukanya ya. sambil menyatakan, ya. beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Puji Tuhan. Selanjutnya para tua-tua di kota itu yang akan bertindak dan berbicara langsung dengan saudara dari orang yang mati itu. Kalau ia melak, ber, ber, kalau ia menolak kalau kerabat dari orang yang mati itu menolak untuk melakukan kewajiban perkawinan ipar, maka selanjutnya para tua-tua di kota itulah yang akan bertindak dan berbicara langsung dengan saudara dari orang yang mati itu, amin. Suruhku, Amen. puji Tuhan. Namun, apabila orang itu tetap bertahan untuk tidak melakukan kewajiban perkawinan ipar, maka perempuan itu bertindak dua hal, yakni yang pertama akan meludahi muka orang itu, puji Tuhan muka orang itu akan meludahi muka orang itu pada minggu yang lalu tentang meludahi muka telah disampaikan dan telah dijelaskan di mana Yesus sendiri telah diludahi oleh orang-orang Yahudi Puji Tuhan ditulis di dalam Matius pasal 26 ayat 67 tepatnya pada saat Yesus diadili di hadapan makam agama. Di hadapan Imam Besar Kayafas, kemudian ludah yang kedua, saudaraku, adalah ludah dari bangsa kafir yang diwakili oleh tentara Romawi, yang juga ditulis di dalam Injil Matius pasal 27, ayat 30, puji Tuhan, Matius 27, ayat 30, jadi saudaraku di dalam hal mengerjakan penebusan di atas kayu salib, Yesus sudah terlebih dahulu diludahi, dua kali diludahi, muka Yesus sudah terlebih dahulu diludahi, sebanyak dua kali, yang pertama diludahi oleh bangsanya sendiri, orang Yahudi. Puji Tuhan jadi model dan bau ludah dari bangsa, bangsa Yahudi sudah dialami Aroma busuknya sudah dialami, yaitu tegar, tengkuk, keras hati, dan suka berbantah-bantah, tidak taat setia, dengar-dengaran. Bau busuk yang sangat menyakitkan, kemudian model, dan bau busuk dari ludah bangsa kafir yang diwakili oleh tentara Romawi juga sudah dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, adapun model dan bau busuk dari ludah bangsa kafir sudah jelas berhala dan kenajisannya. Berhala dan kenajisannya sebelum bangsa kafir mengenal Tuhan atau waktu di luar Tuhan, bangsa kafir tanpa sadar dengan mudah diseret kepada berhala-berhala yang bisu dan juga di dalam kenajisannya yang luar biasa itu. Bau busuk yang demikian sudah dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Amen. jangan pertahankan bau busuk yang demikian. Saudara, Amen. Yesus cukup satu kali untuk disalibkan. Jangan kita menyalibkan Yesus berkali-kali, bertahan dengan kesalahan, dan bahkan menikmati kesalahan itu. Jangan nikmati kasih Allah dalam setiap kita beribadah. Kita datang menghadap Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahannya. Yang sudah dia tunjukkan di atas kayu salib di Bukit Juljuta 2000 tahun yang lalu. Amin. Dia sang penebus sejati. Harta, kekayaan, uang yang banyak tidak dapat menebus kehidupan kita dari dosa dunia ini. Dari perhambaan dosa dan berhala dunia ini. Termasuk batangan perak dan batangan emas, karena semua itu tidak mempunyai darah dan tidak cukup untuk menebus kehidupan kita yang berdosa ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Senantiasa arahkan hati dan pikiran untuk selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Supaya doa-doa kita untuk menikmati pembuka rahasia firman sampai kepada kita. Kita kan seringkali menuntut supaya firman dibukakan, tapi kita sendiri tidak mau berubah bagaimana doa kita mau didengar Tuhan. Harus ada hubungan timbal balik. Doa pun didengar kalau kita dengar-dengaran terlebih dahulu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, Amin, saudara. Nah, itu telah disampaikan, telah dijelaskan pada minggu yang lalu. Jangan dilupakan, saudara. Firman itu harus menjadi berkat besar untuk menolong kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya, yang kedua, yang kedua kemarin, perempuan itu harus meludah. Muka orang itu harus diludahi oleh perempuan itu. Itulah istri orang yang mati itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya itu yang kedua, tapi berbalik dijadikan sebagai yang pertama, dan minggu lalu sudah dijelaskan. Kemudian yang pertama menjadi yang kedua, yang kedua menanggalkan kasut dari orang itu. Baru yang kedua menanggalkan kasut dari orang itu. Amin Saudaraku. Menanggalkan kasut dari orang itu. Kita kembali melihat peristiwa di mana Boas ketika Boas menebus tanah Elimelek dan turut menebus Rut perempuan Moab yang sudah menjadi janda itu karena Malon anak pertama Eli Melek yang dilahirkan oleh Naomi sudah mati ketika masih berada di perantauan di Moab. Puji Tuhan. Rut pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat 8 Demikian Firman Tuhan. Ya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel. Ya. Puji Tuhan. Ini kebiasaan di Israel dan itu budaya yang harus dipertahankan di Israel. Terus dalam hal menebus dan menukar. Nah, di dalam hal menebus, di dalam hal menukar. Mari kita lihat kebiasaan itu. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, ya, maka yang seorang menanggalkan kasutnya, menanggalkan sebelah kasutnya sebelah terus dan memberikannya kepada yang memberikan lain. Memberikan kepada yang lain. Terus demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel sehingga perkara itu menjadi sah pada waktu itu di Israel. Ayat yang ke-8 terus. Lalu penebus itu berkata kepada Boas. Pertama berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Nah, engkau saja yang membelinya terus dan ditanggalkan oh, dia Di sini kita melihat penebus pertama menyerahkan hak penuh kepada Boas untuk menebus tanah Elimelek dan rut perempuan Moab untuk menjadi istrinya. Lalu penebus pertama secepatnya menanggalkan kasutnya dan memberikannya kepada Boas. Lalu penebus pertama itu pun secepatnya menanggalkan kasutnya lalu memberikannya kepada Boas. Dengan demikian penebusan yang dikerjakan oleh Boas dianggap sah dan legalitasnya diakui. Penebusan itu akhirnya dianggap sah dan legalitasnya pun diakui di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita simak suatu peristiwa di mana kasut harus ditanggalkan, dilepaskan dari kaki. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Puji Tuhan bantu doa. Amin. Supaya Tuhan tolong kita malam ini ya. Amin. Puji Tuhan supaya ibadah kita betul-betul sah dan diakui oleh Tuhan dan sesama. Baik juga pelayanan kita juga menjadi sah dan diakui oleh Tuhan dan sesama. Amin. Kita doa. Maka kita tidak boleh menjalankan ibadah iri dengan lahir dalam bentuk lahiria. ria. Uji Tuhan. Kita harus datang menghadap Tuhan dengan ketulusan di hati. Sebab itu di dalam pengutusan itu Tuhan berpesan kepada murid-murid, jangan beri salam di tengah jalan, jangan beri salam kepada siapapun sebelum tiba di tempat tujuan pengutusan. Sebab itu harus tulus. Kita datang menghadap Tuhan harus dengan tulus hati. Amin. Jangan bercabang-cabang ya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Firman itu harus mendarah daging, Amen. baik keluaran pasal yang ketiga, keluaran pasal yang ketiga, ayat satu sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ya. Musa diutus Tuhan, puji Tuhan, Haleluya. Ini pesan Tuhan di tengah pengutusan sebelum sampai pada tujuan: jangan memberi salam kepada siapapun, saudara. Amen harus kita dengan tulus hati menghadap Tuhan. Tuhan sehingga di dalam ketulusannya kesucian kesempurnaannya kita boleh merasakan kemurahan hati itu lewat Firman yang dibukakan keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima baca Adapun Musa ya. ia biasa nah, menggembalakan kambing domba menggembalakan domba. kambing domba yitro mertuanya. Jadi artinya tergembala itu harus dengan sungguh-sungguh sampai mendarah daging. daging. Itu itu dulu yang harus kita ketahui. Ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya ya, terus, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, lalu ia melihat dan tampaklah Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Terus sampai ayat 5 Musa berkata, ya. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Terus, Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Terus, Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Terus, Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ya. Terus, Musa, Musa, ya. Terus, dan ia menjawab, Ya Allah, Ya Allah, Terus, ya Allah. Lalu ia berfirman, Terus, Janganlah datang dekat-dekat. ya Tanggalkanlah kasutmu dari dari kakimu ya. sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus puji Tuhan Janganlah datang dekat-dekat puji Tuhan Ini pernyataan Tuhan kepada Musa Kemudian Tuhan kembali berkata Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus adalah tanah yang kudus, Amin, soreku. Jadi singkat kata, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menanggalkan kasut dari kakinya. Pendeknya, menanggalkan kasut dari kaki artinya mengakui kekudusan Allah dan hadirat Allah serta mengakui kekudusan tempat kudus Allah. Setiap kali Allah setiap kali Allah mencari tempat kediaman Allah, itu adalah merupakan tempat kudus Allah. Dan kita harus mau mengakui kekudusan Allah, hadirat Allah serta kekudusan tempat Allah itu sendiri, Saudaraku. Sebab itu Tuhan perintahkan, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Jangan coba-coba mendekat, jangan coba-coba menghadap Tuhan dengan cara yang lama. Amen. Itu kekejian bagi Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suruhku. Amen. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kekudusan Allah, hadirat Allah tidak boleh diinjak oleh sepasang kasut Musa. Amin. Yakni, satu, sepuluh tahun di Mesir, empat puluh tahun di Mesir. Sama dengan berdiri di atas pengetahuan orang Mesir. Kemudian kasut yang kedua atau sebelah di kasut yang satu lagi dua empat puluh tahun di Midian itu berbicara tentang pengalaman di Midian. Jadi satu tadi sepasang kasut bukan? Satu empat puluh tahun di Mesir itu berbicara tentang pengetahuan itu berbicara tentang pengetahuan Musa dari Mesir. Kemudian, dua empat puluh tahun di Midian, itu berbicara tentang pengalaman yang dia miliki di Midian, pengalaman Musa selama empat puluh tahun di Midian. Puji Tuhan, Haleluya! Itulah kasut ketika Musa mencoba melihat suatu peristiwa yang luar biasa, di mana gunung Allah terbakar tapi tidak hangus. Puji Tuhan! Itu suatu penglihatan yang hebat. Kiranya dapat dipahami, dan penglihatan semacam itu membuat dia terheran-heran. Puji Tuhan, sehingga dia berusaha untuk mendekat, melihat seperti apa kejadian yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan secepatnya berkata, "Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat." Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya sudah pernah mengatakan, tanah di Arab Israel sana tidak ada bedanya dengan tanah di Indonesia ini. Pasir di sana dan pasir di, di sini sama. Yang menjadi pembeda adalah hadirat Tuhan. Semua sama yang menjadi pembeda antara saya dan antara kita dengan manusia duniawi, orang yang di luar Tuhan, adalah hadirat Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, puji Tuhan. Sebab itu, kita harus mengakui dengan sah kekudusan Allah, hadirat Allah, atau tempat kekudusan Allah itu. Sendiri, maka Tuhan berkata, "Tanggalkan kasutmu." Kasut itu pendirian yang lama dari Musa. Satu, empat puluh tahun di Mesir, itu pengetahuan yang berasal, pengetahuan Musa dari Mesir. Dua, empat puluh tahun menggembalakan kambing domba, domba itu di Midian. Itu berbicara tentang pengalaman Musa dari di Midian. Kiranya dapat dipahami, pendeknya saudara, pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari dunia ini tidak bisa dijadikan dasar atau tempat berpijak bagi seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pengutusannya. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, itu tidak bisa dijadikan dasar kita. Tidak bisa dijadikan sebagai pijakan kita untuk menghadap Tuhan. Pengetahuan dari dunia, pengalaman dari dunia tidak bisa dijadikan pijakan kita untuk datang menghadap Tuhan saudara dan kekudusannya hadiratnya saudaraku. Amen. Tidak cukup. Sebab itu Tuhan perintahkan tanggalkan kasutmu. Keranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan sejauh ini bisa diterima Amen. Terimalah Supaya ke depan Dasar kita untuk menghadap Tuhan adalah ke Mengakui dengan sah Kekudusannya saudaraku Amen. Puji Tuhan Nah sekarang Kita akan melihat bukti pengetahuan yang berasal dari dalam dunia ini belum sempurna untuk dijadikan dasar bila mana kita menghadap Tuhan atau setiap kali kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Lihat ya, saya akan buktikan kepada saudara. Malam ini juga, keluaran pasal 2. Secepatnya kita baca 11 dan 12 namun ayat 11 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa membela bangsanya, Puji ia lari Tuhan ke tanah Midian. Membela. Musa judulnya Musa membela bangsanya. Tetapi justru karena dia membela tetapi karena dia membela justru ia ya justru ia lari karena dia membela. Puji Tuhan. Ia Musa membela bangsanya. Tetapi justru ketika ia membela, ia lari atau melarikan diri ke tanah Midian, saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita ini datang menghadap Tuhan, namun harus dengan sah mengakui ke kekudusan Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan bukan untuk membela Tuhan. Kita bukan pembela Tuhan, Tuhan yang membela kita, saudara. Amen. Jangan sampai saudara nanti buat organisasi peron pembela Kristen. Itu tidak benar. Tidak ada kekuatan kita untuk membela Tuhan. Tuhanlah yang membela kita. Amen. Kalau kita coba-coba dengan cara Musa, justru kita ketakutan dan melarikan diri nanti. Lihatlah ayat 11. baca. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, nah, mulai dewasa. Ketika Musa telah dewasa, tapi dewasa bukan menurut ukuran Tuhan, tetapi menurut pengetahuan dari Mesir, gambaran dari dunia ini. Itu dulu, setelah dia merasa dewasa. Menurut ukuran pengetahuan Mesir gambaran dunia, maka pada saat itulah ia memberanikan diri, terus ia keluar mendapatkan saudara ya, memberanikan diri keluar berusaha untuk menjadi contoh berusaha untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah saudara-saudaranya yang tertindas. Memang seorang hamba Tuhan diutus untuk melepaskan penindasan, perhambaan dosa yang menindas umat Tuhan. Tetapi, kalau kedewasaan itu berasal dari dunia, karena merasa dia punya pengetahuan berasal dari dunia, itu belum cukup. Ingat, itu saudara, biar sederet, peng, sederet gelar di atas pundak ini. Dengan pengetahuan yang cemerlang dan diakui oleh dunia belum cukup. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus apa lagi? Untuk melihat kerja paksa mereka. Nah, dia mau mendapatkan saudara-saudaranya dan untuk melihat kerja paksa mereka sama artinya menjadi berusaha untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tertindas kira-kira begitu, saudaraku ya. Amin. Terus. Lalu dilihatnya seorang Mesir. Pada saat itu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Memukul salah seorang dari saudara-saudaranya itu orang Ibrani itu. Terus seorang dari saudara-saudaranya itu. Iya, dia melihat pada saat itu. Puji Tuhan, saudara, bagaimana sikap kita. Kalau melihat ada pukulan-pukulan yang membuat penderitaan, baik terhadap sesama, baik terhadap kita sendiri, puji Tuhan, saudara ini langsung diperhadapkan kepada Musa, tetapi kita juga di dalam hal mengikuti Tuhan juga diperhadapkan, hal yang senada juga diperhadapkan. Bagaimana sikap kita? Ayat yang ke-12: "Ia menoleh ke sana ke sini. Nah, lihatlah sikap Musa yang merasa dewasa, karena memiliki, karena merasa dewasa, dan merasa karena merasa mempunyai pengetahuan dari Mesir, gambaran dari dunia. Lihatlah sikapnya: Ia menoleh ke sana ke sini, terus, dan ketika dilihatnya, ketika tidak ada orang. dilihatnya, tidak ada orang." Berarti, apa itu terus? Dibunuhnya orang Mesir itu ah, ada perbuatan yang tersembunyi, ada perbuatan yang tersembunyi. Apakah itu yaitu membunuh orang yang memukul saudaranya itu, bangsanya itu orang yang berani itu saudara membunuh saudara, Amin? Amin puji Tuhan Apa itu dibenarkan di hadapan Tuhan lalu kita lantas dijadikan Pron pembela Kristen Pron pembela Tuhan begitukah hidup dalam hidup, hidup hidup dewasa di hadapan Tuhan tidaklah membunuh tidak dewasa inilah perbuatan Musa yang tersembunyi itu Kenapa saya bilang tersembunyi? Sebab sebelum ia membunuh dia lihat dulu tole kiri, tole kanan, ada orang apa tidak. Karena dia lihat tidak ada orang dia bunuh. Nah ini perse perbu perbuatan yang tersembunyi. Yaitu membunuh saudara. Puji Tuhan. Satu Yohanes pasal 3. Puji Tuhan. tidak banyak, tidak sedikit atau banyak juga orang seperti itu ya. Toleh kiri, toleh kanan, dilihat ada orang apa tidak. Kalau enggak, dia lakukan hal yang tersembunyi juga. Banyak orang seperti itu, saudaraku. Tapi kita tidaklah demikian, bukan? Amin. Puji Tuhan. Nah, ada pun kesalahan yang tersembunyi daripada Musa tadi membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 11 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. 11 dulu ya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya, hidup baru. Orang yang lahir baru harus mengasihi Tuhan dan sesama saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mengasihi. Kepada Rasul Petrus, Yesus bertanya sebanyak tiga kali, "Apakah engkau mengasihi Aku?" "Apakah engkau mengasihi Aku?" Sampai tiga kali, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang sempurna, Amen. bukan kasih pura-pura bantu doa supaya saya mengasihi Ibu Gembala dengan kasih yang tulus ya. Amin. Puji Tuhan. Kita harus saling doakan, mendoakan supaya kita juga tulus mengasihi Tuhan. Kalau kita tulus mengasihi Tuhan, pasti kita tulus mengasihi sesama. Tidak ada apa-apa di situ. Amin. Puji Tuhan. Ayat 11 baca. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yang yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Iya. Ini berita dari sejak semula bahwasanya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amen. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan saling menyakiti perasaan pikiran dan yang lain-lain. Jangan saling menyakiti hati pikiran dan perasaannya. Amen. Ini berita dari sejak semula di Taman Eden. Puji Tuhan. Kemudian, Bukan seperti kain. Ya, bukan seperti terus. Yang berasal dari si jahat ya. dan yang membunuh adiknya. Ya, terus. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Ya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tetapi lihatlah. Kain ini berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Puji Tuhan, jadi pembunuh pertama adalah Kain. Kain membunuh Habel. Inilah pembunuhan ter pembunuhan yang pertama terjadi. Puji Tuhan, Kain membunuh Abel. Ini pembunuhan yang pertama di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, berarti Kain tidak memiliki kasih. Tidak hidup di dalam kasih atau kasih Allah tidak tinggal di dalam dirinya. Karena kain pada akhirnya membunuh habil adiknya. Berarti kasih Allah tidak tinggal di dalam dirinya. Kemudian ayat yang ke-12. Ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara ya. apabila dunia membenci kamu. Puji Tuhan. Ayat 14. Kita tahu ya. bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke ya. dalam hidup. Terus. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Terus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Puji Tuhan. Saudara, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, ia tetap di dalam maut. Tetapi malam ini, Tuhan membawa kita di dalam kerajaan terang. Amen. Ada di tengah ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu jangan kita heran apabila dunia membenci. Kenapa? Karena Tuhan sedang sudah memindahkan kita dari kegelapan dan berada di dalam terang, ada dalam kerajaan surga. Berada dalam suasana bukan kerajaan surga. Ada dalam suasana kerajaan surga. Ada di tengah ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Amen. Itu suasana dari kerajaan surga. Ada di dalam terang. Puji Tuhan, tidak ada perbuatan yang tersembunyi. Perbuatan yang tersembunyi dari Musa adalah membunuh. Pembunuhan yang pertama dikerjakan oleh Kain. Dan roh itu turun sampai kepada Musa. Hmm. Coba bayangkan, saudaraku, jaraknya itu sangat jauh. Tapi roh itu turun. Puji Tuhan. Jangan kita sama seperti orang dunia. Amen. Dunia ini dikuasai ke, dikuasai oleh setan. Dan di dalam dunia tidak ada kasih. Maka antara satu dengan yang lain Saling membenci Jadi kalau dunia membenci kita Jangan heran saudaraku Amen. Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan. Puji Tuhan Sekarang ayat 15 Setiap orang yang membenci saudaranya Ingat Setiap orang membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh Adalah manusia. seorang pembunuh manusia atau sama dengan dosa membenci setara dengan dosa membunuh. Dosa membenci sesama setara dengan dosa membunuh, saudaraku. Amen. Siapa yang pernah membunuh di sini? Mengapa semua angkat tangan? Hah? Mengapa semua angkat tangan? Karena membenci, setara dengan membunuh. Berarti sudah berapa kali kita membunuh? Hah? Satu, dua, tiga, berkali-kali. Itu jawaban yang cucur dari Ibu Girsang. Sudah cucur sekarang. Tidak usah ditulis sedikit melebar karena ibu Girsang tidak mau lagi buang sampah di sembarang tempat buang sampah di tempatnya puji Tuhan kalau duduk bersama-sama dengan anak Tuhan sampaikan barang-barang yang suci dan mulia fir Allah. Kalau perkara di bumi itu kotoran dan sampah Jangan itu diberitakan Banyak orang Kristen Setelah anaknya dokter, polisi, pejabat Hari-hari ceritakan Keberhasilan anaknya itu Dan selalu dialaskan Karena kemurahan Tuhan Hebat ya Hebat. Kalau setan ingin menginginkan kita berbuat yang salah, setan punya alasan yang luar biasa. Hebat, ada lagi yang berkata, "Ah, biarpun adikku kaya, aku tidak terlalu peduli, yang penting aku di dalam Tuhan." Memang di dalam Tuhan, tapi sudah dialaskan dengan diawali dengan adikku kaya. Ini Kelicikan saudara, hati-hati kita di dalam mengolah kata-kata. Ya, Amen. puji Tuhan! Haleluya! Puji Tuhan! Ada puji Tuhan! Hallelujah. Ya, jadi dosa membenci setara dengan membunuh. Puji Tuhan! Biar pengaku dari pengakuan kita malam ini, darah salib menyucikan kita semua. Ya, Amen. puji Tuhan! Haleluya! Satu Yohanes 3 ayat 15 bagian B. Terus boleh baca A kembali. Setiap orang yang membenci saudaranya ya. adalah seorang pembunuh manusia. Stabilokan itu ya. Supaya jangan kita berkali-kali membunuh manusia. Bagian B terus. Dan kamu tahu ya. bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki ya. hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya. Perlu untuk kita ketahui bersama-sama, seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal, tidak memperoleh kerajaan kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan kekal, jadi membenci setara dengan pembunuh, dan orang yang membenci tidak masuk surga. Itu intinya. Itulah, saudaraku, ada akar pahit, ingat kesalahan. Sampai kebencian itu berakar, berurat-urat, tidak masuk surga, tidak masuk surga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, hati-hati dengan dosa, akar pahit, dendam, ingat kesalahan orang, dendam kesumat, hati-hati ya, segera lupakan saja. Puji Tuhan, Haleluya! Kemudian ayat 16, demikianlah kita ketahui, kasih Kristus, ya. iya, terus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk ya. kita, iya, terus jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi, saudara mengasihi sesama harus ditandai dengan pengorbanan terhadap sesama. Jadi, meterainya, meterai, dalih dalam hal mengasihi itu darah. atau pengorbanan di dalam hal mengasihi sesama atau saudara meterainya adalah darah atau pengorbanan puji Tuhan jadi untuk sampai kepada mengasihi sesama belajar untuk berkorban dulu di dalam di tengah ibadah pelayanan ini sebentar lagi kita akan mengadakan Natal PPT Filosip bersama hamba betua lewat zoom atau juga kita menampung mungkin 14 orang saja. Hamba-hamba Tuhan. Ji Tuhan dimulai dari dalam. Ibadah pelayanan atau dalam pengembaraan ini. Maka nanti kalau kita keluar. Seperti Musa keluar. Sudah dalam keadaan dewasa saudara. Amen. Untuk mengasihi sesama. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan yaitu membenci sesama. Itu loh, saudaraku, ukuran kedewasaan menurut ukuran Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita kembali lagi membaca kejadian pasal, eh, keluaran pasal yang kedua tadi. Puji Tuhan. Ayat 12 baca. Demikian firman Tuhan. Ia menoleh ke sana sini yeah. dan ketika dilihatnya tidak ada orang, yeah. dibunuhnya orang Mesir itu. Dosa yang tersembunyi dari Musa adalah membunuh. Setelah ia menyembunyikan dosa membunuh atau membenci sesama sama dengan tidak memiliki kasih. Lalu selanjutnya dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Disembunyikannya lah mayat yang dibunuh itu dalam pasir. Puji Tuhan, dia sembunyikan selanjutnya mayat itu disembunyikan dalam pasir, Saudara. Puji Tuhan. Ini loh pengetahuan dari yang berasal dari dunia. Belum cukup dewasa di hadapan Tuhan untuk menghadapi persoalan di luaran sana. nggak cukup, belum cukup dewasa untuk menghadapi begitu banyak persoalan di luaran sana. Jadi saudara, sudah seharusnya saya dan saudara bersyukur. Amen. Berada di tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Tani Serendah Cilegon. Amen. Untuk selanjutnya kita bertumbuh dewasa bersam di dalam Tuhan oleh karena kasihnya. Supaya tidak ada lagi dosa yang disembunyikan secara khusus membenci sesama. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami suratku. Di mayat itu disembunyikan di dalam pasir. Kebenaran dari dunia memang begitu. Puji Tuhan, kebenaran di dunia itu begitu. Haleluya, berdusta demi kebaikan, berbohong demi kebaikan. Itu kebenaran dari dunia, belum cukup dewasa, berarti Musa belum cukup dewasa untuk menghadapi segala banyak persoalan di luar sana. Yeremia 16. Ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Ya, lihat. Tuhan mengamat-amati segala tingkah langkah manusia di, yang hidup di atas muka bumi ini. Setiap insan setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini diamat-amati semuanya kemudian semuanya itu tidak tersembunyi iya. dari pandanganku dan tidak ada yang bisa disembunyikan oleh sesuatu apapun oleh manusia di hadapan Tuhan pemuda-pemuda yang masih bergantung kepada oral seks berhenti Tuhan lihat engkau di tempat yang tersembunyi atau ya masih melihat yang porno-porno. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Amin. Yang ber, yang bekerja di tempat pekerjaan hati-hati dengan uang. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Semua diamat-amati, setiap insan, setiap orang yang hidup setiap yang bernapas Semua terdiamati ter, amati oleh Tuhan Dan tidak ada yang bisa disembunyikan oleh manusia Sesuatu perkara Sekecil apapun perkara itu Ingat itu saudaraku gitu, Supaya kita semua dipakai ya Amen. Dan kehidupan yang dipakai itu Kehidupan yang dewasa Tapi bukan dewasa menurut ukuran Pengetahuan Mesir dunia Bukan Ukuran Tuhan, ukurannya kaitannya dengan darah, saat pengorbanan saudaraku, kemudian terus dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan ah, mataku. Setiap perbuatan salah, baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, tidak bisa ditutupi oleh siapapun dia. Baik itu kesalahan di dalam hati dan pikiran, semua jelas di hadapan Tuhan. Maukah saudara tetap menyakiti hati Tuhan dengan hati yang laku licik, pikiran yang bercabang, maukah dengan cara yang seperti itu menyakiti hati Tuhan? Kita seringkali berkata, "Aku..." Seringkali menyanyikan pujian, "Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku." Tuhan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Masih banyak perbuatan yang disembunyikan. Padahal tidak ada satu perkara yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Jelas di pemandangan mata Tuhan. Apakah? itu sikap orang dewasa karena punya pengetahuan dari dunia apakah kehidup apakah itu cara hamba Tuhan lalu dianggap sah kekudusan Tuhan lihatlah ketika Musa hendak mendekat untuk mengamati-amati dan melihat penglihatan yang hebat Tuhan berkata, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Itu loh. Kekudusan Tuhan itu harus benar-benar sah. Kita akui dalam segala perkara, baik dalam perkara, dalam perkara perkataan, Baik dalam perkara perbuatan, solat tingkah, tindak tanduk, sekecil apa saja Keranya dapat dipahami dengan baik Amin ya Puji Tuhan Mari kita lihat supaya perkara ini sah Ibrani pasal 4 Ayat yang ke 13 Demikian firman Tuhan ya. Dan tidak ada suatu Makhluk pun yang tersembunyi Di hadapannya ya, Tidak ada suatu makhluk pun Yang tersembunyi di hadapannya Jadi setiap Insan setiap kehidupan Manusia Tidak bisa melarikan diri Manakala dia Melakukan suatu kesalahan Tidak bisa sehingga terus sebab segala sesuatu terlanjang dan terbuka di Mengapa tanya. demikian? Sebab segala sesuatu ter terbuk telanjang, terbuka, tidak dapat dibutuh tutupi Di semuanya terbuka di mata Tuhan. Jelas terlihat di pemandangan Tuhan. Mungkin mata manusia tidak melihat perbuatan yang disembunyikan termasuk di dalam hal membunuh atau membenci sesama. Di dalam hati dan pikiran ini, tapi Tuhan dan mata Tuhan melihat Amen. supaya kita semua betul-betul dewasa dalam ukuran Tuhan, Amen. di dalam hal melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terus, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan perlu orang. untuk diketahui: setiap orang, setiap pribadi, lepas pribadi. Harus mempertanggungjawabkan keperbuatannya di hadapan Tuhan, Amen. sampai akhirnya nanti berada di hadapan tata putih. Jangan sampai nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Anak domba hanya karena dosa yang disembunyikan teristimewa di dalam hal membunuh atau membenci sesama. Itu terkait dengan akar pahit, dendam, ingat kesalahan, dan lain sebagainya kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada lagi. Daniel pasal 2. Ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 21. Boleh 20 pun boleh. Berkatalah Daniel, "Ya, terpujilah nama Allah dari ya. selama-lamanya sampai selama-lamanya, ya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Ya, terus Dia mengubah saat dan waktu, ya. Dia memecat raja dan mengangkat raja, ya. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian." Ya. Perhatikan ayat 21. Tuhan mengubah saat dan waktu. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan, sebab itu kita tidak boleh terlena dengan segala sesuatu yang kita miliki, Amen. atau dengan segala sesuatu yang disuguhkan oleh dunia dan kerajaan, serta kemegahannya. Tidak boleh, saudara, hari ini waktunya mungkin bisa kita nikmati apa yang kita miliki, tapi lihat. Tuhan yang mengubah saat dan waktu. Tidak selamanya kita bebas berbuat dosa. Tidak selamanya kita bebas melampiaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Hasrat daging. Tidak selamanya kita berfoya-foya di atas muka bumi ini. Tidaklah selamanya kita bisa meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Ingat itu, saudara. Amen. Ada waktu pembalasan. Kemudian perhatikan yang kedua, dia yang memecat raja dan mengangkat raja, berarti dia yang menentukan segala sesuatu. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhan, keselamatan itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Tuhan yang menentukannya, sebab itu kita tidak boleh terpengaruh dengan perasaan manusia daging. Hati kita harus lebih besar kepada Tuhan daripada seisi rumah. Bayangkan saudara, hanya karena saudara datang dari tempat jauh, karena lama tidak bertemu, pada hari ibadah dia tinggalkan. Coba bayangkan. Seolah-olah semuanya perkara itu menentukan keselamatanmu. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tuhan yang memecat. Tuhan yang mengangkat. Kalau engkau dipecat dari perusahaan, mau, -mau apa? Engkau sedang diangkat, diberikan pekerjaan. Bersyukur. Tidak boleh sombong karena pekerjaan itu. Justru dari pekerjaan itu juga kita dapat berkat-berkat yang lain. Itu dari Tuhan kalau diurut-urut. Jangan kau bertingkah di hadapan Tuhan, saudara. Kau buat Tuhan pengemis, hati-hati dengan dosa semacam itu. Kalau Tuhan pecat engkau dari sana, bisa Tuhan bikin orang. Pem... Tuhan izinkan ada orang yang memfitnah, bisa saja karena Tuhan sudah pernah difitnah. Hati-hati, saudara, tapi itu juga didikan. Paham, saudaraku? Amin. Kemudian. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan juga memberi pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Biarlah kita semua memiliki hikmat, menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Karena mau menghargai pembukaan firman, firman itu orang berpengertian. Jangan kita beri penghargaan kepada manusia lebih dari pembukaan firman. Ini bukan orang berhikmat. Ini orang bodoh. Karena dapat dipahami dengan baik. Tidak pakai tapi-tapi mengikuti Tuhan. Tidak boleh pakai alasan. Satu kali kita pakai alasan, besok hari bukan berkeranjang. Sekudang alasan disediakan setan dan jauh lebih tepat dari alasan pertama sehingga kita menjadi benar tapi salah. Sudah salah kaprah. Lihatlah, poinnya di sini terkait dengan terhubung dengan ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak ya. terduga dan Tuhan yang, yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Berapa lama kita bisa bertahan menyembunyikan dosa? Kalau kita tetap berkeras hati, satu kali nanti semua dosa akan tersingkap. Daripada rasa malu itu semakin be, supaya daripada rasa malu itu besar, lebih baik dari awal saja kita mengakui segala dosa yang disembunyikan. Saya mengatakan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan berdasarkan teori, kalaupun teori itu benar, bukan berdasarkan pengetahuan saya. Kalaupun pengetahuan itu benar, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Bertahun-tahun saya timbun kesalahan di tempat yang tersembunyi di dalam pasir, di dalam daging pasir, bertahun-tahun oleh karena rahmat Tuhan. Tuhan singkapkan itu semua. Karena Tuhan teramat mengasihi saya. Tuhan tidak sedang menyakiti saya. Itu sebabnya hingga sampai hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada tatap muka. Beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan pekerjaannya, sekaligus menikmati kasih dan kemurahannya lewat pembukaan Firman Yang rahasianya dibukakan Ini rahasia yang positif Amen. Jangan rahasia yang negatif Disembunyikan Itu dosa yang disembunyikan Paham suruhku Puji Tuhan Lalu terus Dia tahu apa yang ada di dalam gelap ya. Dan terang ada padanya Dia tahu Apa yang ada di dalam gelap Berarti tidak ada sesuatu dosa yang bisa kita sembunyikan dengan rapi. Serapi-rapinya, sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya manusia menyembunyikan dosa, satu kali nanti akan terbongkar, akan muncul ke permukaan. Siapa yang pernah mengalami itu? Jujur, supaya masuk surga lurus tangannya supaya lurus kita ke surga. Tidak mau mengakui, sudah terungkap dosa gak diakui. Ya. Semua berarti. Itu. Si Tuhan. Paham, saudara? Si Tuhan. Dan tapi ingat Tuhan itu membongkar semua tabiat lama atau dosa yang disembunyikan terkhusus di dalam hal membenci sesama bukan berarti dia sedang menyakiti saya dan saudara. Tetapi ingat terang ada padanya. Karena Tuhan mau jadikan kita anak-anak terang, saudara. Bukan anak-anak gelap, Tuhan tidak mau kita melakukan suatu perbuatan gelap. Jadi, kalau Tuhan bongkar dosa kita, bukan berarti Tuhan sedang menyakiti, bukan berarti Tuhan sedang memukul kita dengan kebenciannya, bukan. Tetapi Tuhan mengasihi dia itu terang, dan Tuhan tidak mau kita ada dalam gelap dan menyembunyikan dosa di sana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, amin, suriku. Haleluya! Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini Tuhan bukan sedang menyakiti kita, walaupun daging rasanya sakit, tetapi Tuhan sedang mengadakan penyucian. Tetapi penyucian bukanlah awal bukanlah akhir melainkan awal dari kesempurnaan akhir dari penyucian adalah kesempurnaan terimalah itu saudara puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan Pak. sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun Matius 5 ayat 8 bukan tanpa kesucian Matius 5 ayat 8 tidak akan melihat Allah kalau hati tidak suci tidak dapat melihat Allah maka berbahagialah orang yang suci hatinya mengapa? karena mereka akan melihat Allah Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tempat engkau berdiri adalah kudus. Puji Tuhan. Jangan dipermainkan. Kekudusan tempat kudus Allah. Tanggalkan kasut yang lama. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di Ibrani Ibrani 12.14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Berarti sama dengan. Untuk mencapai kekudusan. Sama dengan mengasihi. Sesama. Tidak boleh membunuh. Tanpa kekudusan. Tidak ada seorang pun akan melihat. Tuhan. uji Tuhan. Dua ayat ini sudah sah. Untuk mencorong kita secepatnya hidup dalam kekudusan. Menanggalkan kasut lama. Supaya kekudusan Tuhan. Hadirat Tuhan. Sah di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Kita kembali untuk memperhatikan keluaran 2 ayat 12. Ayat-ayat terakhir. Puji Tuhan, kita berdoa di minggu yang akan datang supaya Tuhan tolong kita kembali soal kasut ini, saudara ya. Amin. Puji Tuhan. Keluaran Pasal 2 tadi. Ayat 12 baca. Demikian firman Tuhan. Ia menoleh ke sana sini. Yeah. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang. Dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Disembunyikannya mayatnya dalam pasir. pasir. Puji Tuhan. Surah singkat kata da, Musa ini kan berusaha untuk menghilangkan jejak. Jejak-jejak yang lama, kehidupan yang lama itu tidak bisa ditutupi kalau bukan oleh darah anak domba. Sebab itu kita harus mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh anak domba. Coba kita ikuti jejak itu. Coba saja kalau kita ikuti jejak itu, Saudara. Ji Tuhan. Mari. satu Petrus. Oh, luar biasa Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan? Amin. Ya. 1 Petrus 2. Ayat 19 sampai 20 dulu, baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 18. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, hamba Tuhan harus memiliki roh taat setia dengar? Dengar. Intinya menjadi hamba kebe? kebenaran. kebenaran. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan sudah pasti hamba Tuhan. kebenaran. Itu ingat itu suratku. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan harus menjadi hamba kebenaran. Taat, setia, dengar-dengaran. Gembala harus tergembala. Supaya menjadi kawanan domba bagi Allah. Daud itu raja gembala. Tapi Tuhan gembala agung. Daud menjadi domba yang tergembala. Kalau tergembala, taat, setia, dengar. Dengaran. itu hamba. Kemudian 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia. Kalau selalu tinggalkan penggembalaan lebih utama saudara daging, saya tidak masuk akal kepada orang semacam ini. Entah dasar apa dia melakukan hal itu. Dikit-dikit saudara, dikit-dikit saudara daging. Tinggalkan penggembalaan. Mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba daging? Apapun alasannya tidak pas bagi Tuhan. Tuhan Yesus kan sudah turun ke dunia, mati di kayu. Salib. Untuk apa? Mengadakan pemisah. pemisahan. Pemisahan. Jangan sia-siakan darah salib dong. Amin. Tapi tidak dipraktekkan. Yang melayani ingat, imam-imam ingat. Tidak cukup kata amin. Harus di, harus ditindaklanjuti dengan perkataan dan perbuatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 1920, baca. Sebab adalah kasih karunia. Ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Kasih karunia. Kasih karunialah bagi seseorang. Jika ia dengan sadar, jika ia dengan rela akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, menderita ber, karena berkorban kepada sesama itu bukan pujian dari Tuhan. Menderita karena kesalahan itu juga pu, bukan pu, bukan pujian, tidak akan mendatangkan pujian dari Tuhan. Tetapi pujian yang mendatang, perbuatan yang mendatangkan pujian dari Tuhan adalah terus. Tetapi jika kamu berbuat baik, berbuat baik terus, dan karena itu kamu harus menderita. Taat, setia, dengar-dengaran, di tengah-tengah, di tengah ibadah dan pelayanan, lalu dalam keadaan taat, setia, dengar-dengaran, banyak menanggung penderitaan, sengsara, salib, terus maka itu adalah kasih itu karunia. Kasih karunia. Itu kasih karunia, Saudara. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu kasih karunia. Siapa yang mau menikmati kasih karunia? Ini hari ini banyak kali kita angkat, -angkat tangan. Perhatikanlah firman Tuhan. Amen. Mari, ayat 21 sebab untuk itulah kamu dipanggil ya. karena Kristus pun telah menderita untuk ya. kamu kita dipanggil supaya kita juga secepatnya menyatu dengan sengsara salib terus dan telah meninggalkan teladan bagimu ya supaya kamu mengikuti jejak Tuhan ]nya. Yesus telah meninggalkan teladan yang sempurna supaya kita meng mengikuti jejak-jejak kaki Yesus yang berdarah Amin surku Amen. Puji Tuhan Berbanding terbalik dengan Musa, dia ingin menghilangkan jejak masa lalu, dia ingin menyucikan dosa masa lalu. Tapi dengan cara manusiawi tidak akan pernah bisa. Dia sembunyikan dalam pasir, dosa jejak lama tidak bisa. Maka kita harus mengikuti jejak Tuhan, Amen. mengikuti tepat dengan tepat jejak jejak kaki Yesus yang berdarah. Kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus, jejak kaki Yesus yang berdarah dengan tepat dan benar, maka pada saat itu semua dosa rontok. Segala kesalahan-kesalahan rontok. Setan yang menimbulkan dosa rontok. Kepala ular telah diinjak oleh tubuh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu tapak kaki Yesus, tumi Yesus sudah meremukkan kepala ular yang menimbulkan perbantahan dan perbantahan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 22. Lihat tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, yang menyucikan kita. 22 sampai 23. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Satu tidak berbuat dosa. Itu sama setara dengan atau berpadanan dengan Firman Allah, penuh dengan Firman Allah. Firman itu suci. Dan kalau kita hidupi Firman yang suci, kita suci, tidak ada dosa. Amin. Kondadamin. Amin. Sakit hati kalau ditegur. Firman susah bilang, "Amin, ia tidak berbuat, dosa. berarti penuh dengan firman." Firman itu suci. Kalau kita hidupi firman yang suci, kita suci, tidak ada dosa. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Kemudian, yang kedua, dan tipu tidak ada, tipu dalam tidak ada di dalam mulutnya, menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan roh Allah yang suci. Kalau kalau kita penuh dengan roh Allah, ada dusta, tidak ada bohong, baik do bohong kecil yang seringkali digunakan manusia berbohong demi kebaikan. Puji Tuhan, kalau kita semua penuh dengan roh kudus, maka kita tidak perlu diajar oleh orang lain tetapi roh itu yang mengajar kita tentang segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bukan dikehendaki manusia dan ajarannya itu benar, benar tidak 1 Yohanes suratan 1 Yohanes 2 ayat 27 27 suratan 1 Yohanes 2 ayat 27 ajarannya itu tidak dusta. Jadi kalau penuh dengan roh kudus tidak ada dusta. Kalau dia belum penuh dengan roh kudus pasti dusta. Untuk meloloskan hasrat hawa nafsu dagingnya. Kemana? Oh ke situ. Padahal bukan ke situ. Gara-gara siapa? Gara-gara itu. Padahal bukan gara-gara itu. Karena hasratnya terlalu besar. Ambisinya terlalu besar. Tapi kalau dia penuh dengan roh kudus. Dia tidak akan penuh dengan ambisi. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan penuh dengan dusta. Mulutnya tidak ada dusta. Maka penyembahannya luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat 23, ketika ia dicaci maki, ya. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus, ketika ia menderita, ia ya. tidak mengancam. Tentang ketika ia, ia dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita ia tidak Mengancam. mengancam sama dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan. sama dengan penuh dengan kasih al Allah. Allah penuh dengan pengampunan itu kasih itu menutupi banyak sekali dosa apa ciri orang yang penuh dengan kasih Allah maka cirinya adalah dia mengampuni orang yang bersalah ciri kedua Menyerahkan Baca lagi terus Ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya Kepada dia yang menghakimi Menyerahkan segala persoalannya Kepada Tuhan Karena dia tahu Dia tahu bahwa Tuhan adalah Hakim yang adil Kiranya dapat dipahami dengan baik Jadi Kalau mau menutupi jejak masa lalu Jangan dengan cara Kebenaran diri sendiri Jangan ke dalam pasir itu kebenaran diri sendiri. Tetapi supaya jejak masa lalu itu dihapuskan kita semua mau tidak mau harus mengikuti jejak-jejak Yesus yang berdarah. Keranya dapat dipahami Musa itu merasa dewasa karena punya pengetahuan, sederet pengetahuan di Mesir tapi sebetulnya bodoh di mata Tuhan. Menyembunyikan dosa, menyembunyikan jejak atau menyucikan diri tapi dengan cara manusia daging, pasir itu daging. Itu tidak boleh. Itu cara yang bodoh. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua macam dasar. Ada dua macam dasar kita melayani Tuhan dan melayani pekerja Tuhan dasar dari seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerja Tuhan ada dua kita lihat itu antara lain terus setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya terus ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu terus Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu sampai 27 tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya dengar tapi melupakan terus? Iya sama dengan orang yang bodoh. Orang bodoh terus? Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendirikan rumah di atas pasir terus? Kemudian turunlah hujan ya. dan datanglah banjir terus? Lalu angin melanda rumah itu terus? Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Lihat ada dua macam dasar untuk melayani Tuhan, dua macam dasar bagi umat Tuhan. Teramat lebih bagi hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Satu dasar yang pertama terbuat dari batu. Puji Tuhan, dasar yang kedua berasal dari pasar pasir. Kiranya dapat dipahami dengan baik, kita lihat perbedaan antara batu dengan dasar yang terbuat dari batu. Dengan dasar yang terbuat dari pasir, puji Tuhan. Dasar yang dibuat dari batu itu adalah orang yang orang yang menjadikan batu sebagai dasar hidupnya itu adalah orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang bijaksana. Sebab orang yang bijaksana. Akan mendirikan rumahnya di atas dasar batu, di atas dasar batu karang yang teguh. Itulah korban Kristus, sama seperti orang yang terpanggil mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, mengikuti cecak-cecak darah Yesus, tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Itu orang yang bijaksana menderikan rumahnya di atas batu karang yang teguh korban Kristus. Apa keuntungannya kalau kita menderikan rumah di atas batu, di atas korban Kristus? Keuntungannya ada tiga. Satu keuntungannya ada tiga. Satu mampu menghadapi ujian yang datang dari atas turunlah hujan. Ya Tuhan, itulah ujian yang ditimbulkan oleh penghulu di udara yang gelap dengan segala tipu muslihatnya. Amin, Saudaraku. Tetapi lihat Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu tanda bahwa dia tidak terperangkap dengan tipu muslihat daripada penghulu-penghulu di dunia yang gelap. Sebagaimana dalam Efesus pasal 6. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan sesama manusia. Tetapi melawan roro jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Yesus ketika dia adili di hadapan mahkamah agama Pilatus Her Yohanes Herodes. Tidak satu kali pun dia mengadakan per perbantahan, pertikaian dengan sesamanya, dengan bangsanya orang Yahudi itu sendiri. Termasuk kepada orang Romawi. Karena perjuangan kita bukan melawan sesama. Tapi melawan setan dengan tipu dayanya. Itu sebabnya dia rela mati di atas kayu salib. Sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Sanggup menghadapi ujian yang pertama. Turunlah hujan. Itulah penghulu di udara dengan segala tipu dayanya. Amin. Ini orang bijaksana, saudara. Kemudian yang kedua, mampu menghadapi ujian yang kedua adalah datanglah banjir. Artinya mampu menghadapi dosa kenajisan. Puji Tuhan, saudaraku. Banjir besar telah terjadi pada zamanmu. Itu gambaran dari dosa kenajisan, dosa makan minum, dan dosa kenajisan. Karena banjir itu dituliskan kembali di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 34, kalau saya tidak salah. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 38 itu berbicara banjir di sini berbicara dosa makan minum dan kawin mengawinkan dosa seks bebas. Puji Tuhan. Haleluya. Dulu sebelum diterpanggil mungkin banyak orang yang hidup di dalam seks bebas. Kalau sudah di dalam Tuhan tidak akan lagi. Mengapa? karena rumahnya dibangun di atas dasar batu karang yang teguh korban Kristus. Puji Tuhan, sebab itu ya pemuda-pemudi yang masih ketergantungan dengan oral seks, hentikannya. Bangun hidup di atas korban Kristus. Supaya nyata pemakaian Tuhan dan dalam pengurapan penuh di tengah ibadah pelayanan ini. Bantu saya. Untuk hal itu, supaya maju pelayanan ini, supaya kita layak menjadi Gunung Sion. Kemudian yang ketiga, mampu menghadapi ujian yang ketiga adalah angin melanda rumah itu. Artinya mampu menghadapi ujian, itulah angin-angin pengajaran palsu oleh tipu daya dari nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Amin suruhku. Siapakah pertanyaannya? Siapakah orang yang bijaksana ini? Orang yang bijaksana ini adalah baca ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sama artinya menghargai firman Tuhan. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita dengar firman untuk dilupakan, dengar untuk dilakukan. Puji Tuhan. Kemudian, dasar yang kedua adalah dasar rumah atau bangunan rohani. Yang kedua adalah pasir. Pasir itu menunjuk daging dengan hawa nafsunya. Ini tidak mampu. Kalau rumahnya dibangun di atas dasar pasir, dibangun di atas dasar daging dengan segala keinginannya, sebaliknya ia tidak akan mampu menghadapi tiga jenis ujian. Satu turunlah hujan, itulah rojahat di udara dengan segala tipu dayanya. Dua, ronajis yang selalu menggoda hati pikirannya, tidak mampu dia lawan. Yang ketiga, Mudah sekali terperangkap dengan angin-angin pengajaran palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik, amin. Suruhku, dia mudah sekali dilanda oleh angin-angin pengajaran palsu. Kenapa? Karena rumahnya dibangun di atas dasar pasir. Itulah Musa, itulah satu dari dua kasut. Di kakinya itu, pengetahuan Mesir diandalkan untuk melayani Tuhan. Tidak bisa, jangan coba dekat-dekat dengan Tuhan. Dengan pengetahuan dari dunia ini, tidak cukup sempurna untuk mengetahui kerajaan surga. Kesempurnaan kemuliaannya tidak bisa dipahami oleh pengetahuan dari dunia. Saya berani berkata seorang pemimpin terkenal pada zaman Yesus itu itulah Nikodemus. Dia punya dia seorang yang punya pendidikan tinggi. Dia punya latar belakang yang luar biasa di dalam menghidupi hukum Taurat. Dia pemimpin Yahudi, dia kenamaan pada saat itu. Tapi tidak cukup sempurna pengetahuannya untuk mengenal yang rohani, yang jasmani aja tidak ya ketah, ketahui, apalagi yang rohani ia tidak mengetahui, tentang isi dari kerajaan surga dalam Yohanes pasal ayat 1 sampai dengan ayat 14, kerennya dapat dipahami dengan baik. Paham, suriku, puji Tuhan. Nah, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini, Tuhan mau kekudus hadirat Allah, kekudusannya, kekudusan dari tempat kudus itu harus kita akui dengan sah. Sebab itu, jangan dekat-dekat, jangan datang menghadap Tuhan dengan cara yang lama puji Tuhan. Minggu depan kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan sebagai lanjutannya. Puji Tuhan supaya kita kembali diluruskan pengertian pengetahuan yang sempurna dari surga supaya secepatnya memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik singar. Ya. Saudara mau diluruskan? Jejak masa lalu jangan dikaburkan dengan cara menyembunyikan di pasir. Tapi ikuti jejak-jejak Yesus yang berdarah, supaya jejak masa lalu terhapus. Jangan ikuti suara dagingmu, jangan ikut sembunyikan di dalam pasir. Tidak ada artinya engkau datang beribadah kepada Tuhan, semua harus jelas pengakuannya. Itu artinya engkau datang mengikuti jejak-jejak jejak yang berdarah itu. Mari kita akui, aku datang dan bersujud. Semua tundukkan kepala yang hafal Aku datang Dan ku bersujud Di hadapanmu Hadapanmu Murah saja Indah lagi bisa kita kaburkan dosa masa lalu Dengan cara menutupi Kau mata itu dan suruji wajahku itu berarti. dengar dan lakukan itu orang bijak tanam mendirikan rumahnya di atas batu. Magoya. dua saat do baru ba sikat hati di dermban boya kota Jakarta desa itu Jangan sungai Jangan kita pernah merasa berjasa, karena Tuhan tak pernah merasa berjasa. Walaupun sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberkati kita lewat pembukaan rahasia Firman Tuhan yang meluruskan akal pikiran kita semua. Hati yang bengkok diluruskan, akui kesucian Tuhan dengan sah. Bukan dengan cara manusia daging, kesucian itu harus diakui dengan sah. Maka, lepaskanlah kasut, masakan kita dari hari ke hari, saban hari beribadah, tapi kekudusannya tidak sah diakui baik perkataan perbuatan, hati pikirannya begitu licik. Padahal dia sudah mengerjakan penebusan di atas kayu salib. Kita angkat kembali. Kurnya saja. Firmanmu <Sings> yang kuasa rumah-rumah Ayo, sikap hati rubah Firman yang Tegakkan ya, ya, ya. Kalau kau dengar, jangan kau turut terus habisimu Takluklah kepada firman Kalau kau memang tergembala Tetapi kalau kau tidak mau takluk Engkau yang tak merasakannya kemudian hari Nanti kau sudah siap firman firmanmu di dalam lo daging kami tukik di hati kami. Lo daging ditukik di hati kami. Biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh kudus bantu kami untuk mempraktekkan firmanmu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tidak kembali dengan sia-sia melengkap telah sana berhasil apa saja yang kau suruh kehendaki. Tuhan hamba sudah sampaikan firmanmu bagi kami menanam menyerap. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Serta memberi sistem imun yang baik. Sehingga kami semua memiliki kekebalan. Kebal terhadap imun. Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan. Kecemaran oleh karena dusta, kesombongan, keangkuhan di dalam hati pikiran. Termasuk berhala dan akar pahit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih terpujilah kasih karunia Tuhan yang dinyatakan lewat firman yang dibukakan bagi kami, menyentuh hati kami, sehingga kami juga akan tindak lanjuti follow up firman Allah. Kami menikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh. Terima kasih. Demikianlah kiranya Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur, tubuh dan darahmu, wujud dari korbanmu di atas kayu salib. Lewat perjamuan suci diberkati oleh Tuhan bubukan kuasa Tuhan atasnya dan lewat perjamuan suci ini kami satu di dalam Tuhan Tuhan di dalam kami dan kami akan dibangkitkan pada akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya amin di atas korbanmu silakan duduk Kristus menebus, mengampuni, menyucikan, sampai menyempurnakan, berarti menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya untuk selama-lamanya. Darah salib jangan dikecilkan, korban Kristus jangan dikecilkan. Ibadah pelayanan ini seharga dengan setetes darah salib. Ibadah jangan dikecilkan, perkara lahirnya jangan dibesarkan, tapi besarkan Tuhan. Besarkan nama Tuhan, muliakan Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah. Kecilkanlah perkara lahiriah di bumi ini, supaya hatimu bisa hancur dengan lain kata, bisa nyatu dengan hati Tuhan. Kalau tidak, tidak akan pernah bisa menyatu dengan hati Tuhan. Biar menyembah berjam-jam, tidak akan pernah bisa menyatu dengan hati Tuhan. Jangan kecilkan darah salib, taruh roti dan anggur di dada, dekati hati. Kita harus menyatu dengan hati Tuhan. Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, ampuni akan dosa kami, jejak-jejak di masa lalu yang seringkali kami tutupi di, 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 di dalam pasir, di dalam... Daging kemanusiaan kami, karena mungkin orang lain tidak dapat melihat, tapi ternyata kebenaran semacam ini satu kali nanti akan terbongkar juga. Tidak ada yang tersembunyi, maka lebih baik sekarang kami dengan datang dalam keadaan berada dalam suasana terang ini mengakui dosa. Engkau sudah memindahkan kami dari kerajaan gelap. Penguasa angkasa, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darahmu, ampuni dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, jejak masa lalu, basuh dengan darahmu, supaya menik, supaya peristiwa menikmati roti dan anggur, perjamuan suci bukan suatu rutinitas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus? Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus yang dipecahkan di atas kayu salib? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru." Yang dimateraikan oleh darahku, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas dosa kita semua, Amin. mengampuni dosa kita semua, Amin. menyucikan, menyempurnakan kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Angkat dua tangan darahnya amat kuasa sucikan dari dosa lepaskan segala susah darahnya berkuasa kita angkat pujian kembali boleh turunkan tangan, rendahkan dirimu di kaki salib. Yang bikin susah adalah dosa. Tapi darah salib korban Kristus, itu yang memberikan kebahagiaan kekal. Darahnya. Hanya, amat kuasa suci dari dosa. Lepaskan segala susah darahnya Sungguh-sungguh tinggikan korban Jangan tinggikan perkara dagingmu Itu yang melepaskan hatimu datang kepada Tuhan Kalau kau tinggikan sakit itu yang melemahkanmu, Engkau susah datang kepada Tuhan Rencangkan dirimu mulai sekarang Dan anda itu puas dengan yang kamu miliki Itu dari Tuhan Jalan besar Jalan harga Menyembah Jalan jembatan menyembah Singar sekali lagi Semua menyembah Semua harus tahu menyembah Amat puas. Daging lagi keinginannya tidak bisa dibatasi lagi. Engkau lebih dengar-dengar kepada daging apa suara firman bagi kepalaan. Engkau lebih Tuhan firman kau mendapatkan kasihnya Engkau lebih oleh firman di dalam Engkau

Kesombongan dari kutu nenek moyang harus dipatahkan. Kalau itu ekor rasa datang dari kedua orang tuamu, patahkan. Haleluya. Dosa yang disembunyikan di dalam pasir, jangan pertahankan. Haleluya. Kebenaran di mata manusia itu tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu, ternyata orang yang mempunyai pengetahuan hebat seperti Musa hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam kebenaran di mata manusia saja. Sebab itu, dia suka menyembunyikan dosa di dalam daging, dalam pasir. Haleluya 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 Hagai berdoa kepada Tuhan Mengucap syukurlah Kita angkat kembali pujian ini dari atas Darahnya Halelu Darahnya aman kuasa Dari dosa Hagai bersyukur Hakai. Saudara Hagai Segala susah terima kasih Tuhan, terima kasih, buat firmanmu yang Kau nyatakan bagi Tuhan. Banyak kali kami dengar firman tapi diabaikan begitu saja. Luluh yo, banyak.

Kami menyembah Engkau sesuai dengan firman yang mendorong hati kami kepada siapa Tuhan. Siapa berasa, karena kami menyimak firman Allah dengan tulus al ikhlas. Haleluya!

Dorongan, Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Menterikan firmanmu di dalam lo daging tukik Di hati kami biar roh kudus lebih jauh lagi Memberi pengertian Engkau yang sudah memberkati kami Engkau menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru Engkau berkuasa Untuk menyucikan setiap kehidupan kami Dosa masa lalu sudah dihapuskan Oleh darah anak domba tidak bisa kami sembunyikan, tidak bisa kami kaburkan begitu saja dengan cara manusia daging kami, karena segala sesuatunya akan terungkap di hadapan Tuhan. Terima kasih terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Sekarang kami ada di dalam kerajaan terang. Di sinilah kami kesempatan untuk mengakui, mengungkapkan segala kekurangan kami, termasuk kelukes kami, kami sampaikan teriak doa permohonan kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar malam ini kami boleh merasakan pelayanan dari imam besar agung, dan juga berdoa bagi kami supaya kami tidak ada yang gugur. Satupun iman kami tidak ada yang gugur, kemudian sampai nanti akhirnya berdamai dengan Tuhan. Terima kasih, segala sesuatu berdamai. Hati kami berdamai dengan Tuhan. Pikiran kami berdamai, perasaan hasrat ambisi kami semua berdamai dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya! Amin. Silahkan duduk, kita jalankan persembahan. yang bertugas kita angkat pujian sementara ku hidup di dunia Ini saran dan celegon satu minggu ke depan. Yud atau ibadah kaum muda remaja Sabtu 13 November 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Dua hari yang kedatang pelita emas atau ibadah remaja Minggu 14 Oktober 2021 pukul 16.30. Nisbah dupa emas atau doa penyembahan Selasa 16 November 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Meja Roti saja nih, Mas, atau ibadah pendalaman Alkitab Kamis 18 November 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Minggu yang akan datang, kemudian pengumuman berikutnya adalah penayangan live streaming menurut in, yang mengikuti di Facebook. Untuk ibadah pendalaman Alkitab minggu lalu, 4 November 2021 diumumkan di malam ini, malam ini diumumkan di minggu yang akan datang. Pertama-tama dari dalam negeri di tiap-tiap provinsi, tanah air, Sabang sampai Merauke. Urutan pertama adalah Sumatera Utara. Ya, di Tuhan, keluarga besar GPT Betania yang kita cintai, kita kasihi, dalam kasih, mempelai kasih yang tulus murni. Yang mengikuti pada waktu itu ada 280 orang. Salam saudara di sana, Jawa Barat 112 orang. Salam saudara di sana, Jakarta 88 orang. Salam saudara di sana, Sulawesi Selatan Makassar 66 orang. Salam saudara di sana, Sulawesi Utara Manado 65 orang. Salam saudara di sana. Banten 53 orang, Salom, saudara di sana. Jawa Timur 50 orang, Salom, saudara di sana. NTT 45 orang, Salom, saudara di sana. Riau 40 orang, Salom, saudara di sana. Kalimantan Timur 34 orang, Salom, saudara di sana. Kepulauan Riau 32 orang, Salom, saudara di sana. Kalimantan Tengah 24 orang, Salom, saudara di sana. Papua Provinsi 20 orang, Salom, saudara di sana. Sulawesi Tengah 16 orang salam saudara di sana Ahliya. Jawa Tengah 12 orang salam saudara di sana Ahliya. Penayangan live streaming Facebook kepada pendalam Alkitab 4 November 2021 Berdasarkan negara mancanegara tiap-tiap negara Urutan pertama adalah Malaysia Negara sahabat, negara tetangga, serumpun Keluarga besar GPT Betania yang sangat kita cintai Kita kasihi dalam kasih yang tulus murni, kasih mempelai, yang mengikuti di situ ada 78 orang. Banyak di sana anak-anak Tuhan yang setia bersama dengan kita. Dan mereka betul-betul tergembala di sana. Saya rasakan sekali. Saudara keluarga besar GBT Betania yang mengikuti pada waktu itu ada 78 orang. Salam saudara di sana. United States atau tujuh atau Amerika Serikat juga keluarga Betania di sana yang setia kurang lebih begitu dari kadang 12, kadang 7 orang namun yang mengikuti pada waktu itu ada tujuh orang. Salam saudara di sana. Filipina ada enam orang. Salam saudara di sana. Nederland Belanda 4 orang. Salam saudara di sana. South Korea Selatan 4 orang salam saudara di sana, <tawa> Timur Leste dua orang salam saudara di sana, <tawa> Serbia, Brunei dua orang salam saudara di sana, <tawa> Hong Kong dua orang salam saudara di sana, United Kingdom dua orang salam saudara di sana, Taiwan dua orang salam saudara di sana, Australia dua orang salam saudara di sana, Polandia dua orang salam saudara di sana, New Zealand, Selandia Baru satu orang salam saudara di sana. Singapura satu orang salam saudara di sana. Di Tuhan kita doakan Nodem Mariana Island dan lain sebagainya. Puji Tuhan, terima kasih buat korban saudara. Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Masih ada pengumuman? Tidak ada? Ya. Tidak ada yang didoakan? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Kalau menjawab, kan ada tangan. Kalau ada, kalau saya khutbah, perintahkan Yusuf baca. Kan, saudara tak tahu toh. Hmm. Ada? Si Tuhan. Diberkati? Si Tuhan. Sudah rontok kesombongan? Sudah? Amen. Sudah? Amen. Ketergantungan kepada dunia sudah rontok belum? Sudah? Si Tuhan. Tuhan Yesus baik bukan? Amen. Hanya darah salib yang merontokkan segala kenajisan percabulan kita selama hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa yang lain. Saya itu daging jangan dielus-elus. Itu kalau dielus-elus nanti tempatnya kenajisan percabulan. Ingat itu. Puji Tuhan. Puji itu ada mulai elus-elus. Ah, enggak firman nomor satu. Entah itu engkongnya, turun lagi ke bapaknya, turun lagi ke adiknya. Amin Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari tempat ini. Kami, sebagai gembala sidang bersama istri Ibu Rohani, mengucapkan selamat malam, bahagia, sejahtera, memerintah di hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga. Akhir kata, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan mempelai pria surga memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berbahagia. Entah apa jadinya kalau kami tidak digembalakan dengan baik di hadapan Tuhan. Habislah kami dengan suak, dengan auman padang belantara. Habislah kami dengan kehidupan yang tandus kering-kering. Tetapi engkau dukung kami sampai hari ini. Di atas kepak sayapmu sampai tiba di tanah perjanjian. Tanah warisan. Milik pusaka untuk selama-lamanya. Engkau yang memindahkan kami dari kerajaan gelap dalam kerajaan terang supaya kami berbuat supaya kami menjadi manusia terang berbuat terang perkataan perbuatan semuanya terang terpujilah Tuhan berkati keluarga sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon Banten Indonesia baik yang di Bandung di Malaysia bahkan umat ketubusan Tuhan yang senantiasa setia tekun digembalakan GPT Betania lewat live streaming YouTube Facebook ataupun blogspot.com dalam bentuk tulisan Selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang tolong kami sekaliannya. Tangan-tangan sudah membawa korbannya, diberkati, dibalaskan. Berkati sidang jemaatmu yang tidak bisa hadir untuk tekun tiga macam pada pokok, berkemurahan engkau bagi mereka. Dua tangan Tuhan yang kuat membawa kami dekat dengan engkau. Engkau yang tanggung, engkau yang pikul, engkau yang selamatkan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati pemilik gedung ini, Berkati pahasan Pak Pak, Pak Niga, Pak Mereta, Ibu Meli. Berkati lingkungan ini RT RW dan pemerintahannya damai sejahtera yang memerintah. Berkati Pak Tukang Parkir kami, Pak Munir. Berkati perjalanan kami menuju pulang. Sertai tuntun tibakan dengan selamat celaka tabrakan Marabaya bahaya maut dipatahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa tutup bungkus hidup kami. kendaraan yang kami pakai ditubungkus dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui sucikan oleh darah Yesus. Biar malaikat surgawi berjaga-jaga atas kehidupan kami sekaligus menghalau segala pekerjaan iblis sehingga kami tiga tiba dengan selamat di rumah di kediaman kami masing-masing berkumpul bersama keluarga kami masing-masing dalam suasana membawa damai sejahtera mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kami dengan firman yang kami miliki karena kehidupan kami sudah dipenuhi dengan firman Allah dan kami berkemenangan bersama dengan firman Allah yang sudah diurup, diurapi Oleh kasih Allah yang heran Terpuji Tuhan, pertemukan di minggu akan datang Jam waktu yang sama, jauhkan dari sakit, penyakit Merbaik, kesibukan, kesibukan, malas-malas, alasan Berkati ibadah kaum muda remaja Sabtu, bukakan rahasia firmanmu Tolong hambamu dalam segala keterbatasan Hambamu, untuk ibadah kaum muda remaja Juga raya minggu, untuk ibadah raya minggu Berkati urapi, baik juga yang melayani Pekerjaan Tuhan, diberkati diurapi Terpujilah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau hamba sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Akhirnya sudah terkasih arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat keilahian. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja mempelai presurga. Menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.